Selamat datang di Pertamax7.com channel. Akhirnya Pertamax 7 untuk pertama kalinya ketemu dengan motor Matic made in Jepang. Ini dia Yamaha E01 atau yang seringnya saya sebut adalah Yamaha NMAX listrik. Yamaha NMAX elektrik. Meskipun ini motor konsep ya. Jadi mungkin NMAX listrik akan mirip ini, tapi tidak 100% mirip. Oke. Yang menarik di motor ini selain listriknya adalah ini pengecasan yang normal ya, atau yang umumnya ini bukan quick charge, ini yang umum saja. Nanti tak cek dulu ini berapa watt, tapi wattnya besar lah untuk rumah tinggal, apalagi yang kontrakan seperti saya ini besar dayanya untuk ngecas ini biar cepet. Kita cek. Oh, chargernya modelnya seperti ini ya, dia connection 2 namanya, connection tipe 2 nih. Wih, kelihatan Pak De. Nah, seperti ini ya. Tuh. Chargernya kita colok aja. Ceklok. Kayak ngisi bensin ya. Cepetan itu. Wow, disuruh sama Mas Didit. Untuk ngecasnya seperti itu di depan ya, di moncong depan. Ada lampu pilot atau pilot lamp, ada headlampnya di sini ya. Ini ala-ala R1 kalau di sini atau mode R6. Suspensi depan ini mirip banget dengan Yamaha NMAX saya. Untuk peleknya beda tapi ya. Untuk ban mereknya Jepang juga ya, yaitu IRC SS570F. Kalau belakang ya 570R. Cakramnya ya mirip NMAX-ku. Kalipernya pun NMAX. Oke. Di situ ada apa tuh? Kayak ada lubang atau untuk pendingin motor listriknya kali ya. Oke, area tengah yang tadinya untuk tangki bensin, kalau ini untuk baterai tanam atau internal. Jadi dia mounted, nggak bisa dilepas-lepas ya. Tidak swappable. Untuk bagian bagasi, bawah bagasi ini ada charger portable ya. Ini ngecasnya sekitar 14 jam untuk ngecas motor ini kalau pakai charger ini. Nih, charger ini ya. Nih, dia kecil buatnya, colokannya cuma seuprit nih. Terus mas, mosok ini buatan Jepang? Nah ya ini ya, tuh dia VIN ya, JY. Oh, kelihatan di sana. JY itu Japan made berarti. Nih, finnya JY ya. Jepang, Pak De. Jadi las-lasannya halus, mantap. Untuk sistem motor listriknya berada di tengah alias mid engine. Untuk penggeraknya dia pakai V-belt seperti ini, dan transmisinya ini tutup belt. Ya, pakai pulley tutup seperti ini. Oke. Suspensi belakang ganda ya, dia bukan monoshock. Ganda tuh. Oke, kata temanku yang pernah test set motor ini motornya kayak NMAX rasanya. Wena halus. Dan ada regenerative brake. Regenerative brake ini saat kita lepas gas dia akan seakan-akan ngerem, ganduli. Ada engine brake-nya. Mas, regenerative brake-nya bisa ngecas baterai berapa watt? Tidak dijelaskan ya. Mungkin ya kecil banget. Tapi dengan adanya regenerative brake, otomatis motornya wena, halus ya. Dilepas gitu nggak ngeloyor, tapi smooth, halus ngeremnya. Jadi itu menambah engine brake ya, daripada motor Matic pada umumnya. Oke, untuk sistem lampunya semua sudah all LED light, baik sen depan. Ini sennya MT25 sama. Lampu depan, lampu posisi, lampu belakang alias stop lamp, dan juga lampu sen belakang. Untuk daya motor listriknya sudah saya jelaskan. Torsinya ini mantep banget ya, torsinya joss. Nih, ini lampu rem, stop lamp maupun position lamp, dan ini ada lampu sen belakang. Oh, ini di sini, lampu sen belakang di sini ya. Kirain di sini. Ini cuma mood guard atau spakbor belakangnya. Oke, itu aja ketemu Yamaha NMAX listrik E01 E01 yang mana aku kemarin nggak bisa test ride ya, karena mahal Pak De, tiketnya ke Pulau Jakarta mahal. Tesetnya di Bogor lagi, wes. Jogja ke Pulau Jakarta itu misalkan 600 ribu kali 2 untuk tiket. Belum wirawirinya ke Bogor, wah tekor aku. Istriku nggak setuju ya, wes. Nggak jadi teset motor ini karena mahal tiketnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait motor ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Mohon maaf nggak bisa maju ya. Bisa sih sebenarnya aku. Kalau dimarahin ya, wes. Oh, ini bisa nyala nih. Nyoh, speedometernya tuh. Tuh, bisa tak nyalain ya. Speedometernya seperti ini. Dia pakai SIM card support 3G maupun 4G LTE. Kayak gini ya suaranya Yamaha E01. Aku jemputnya NMAX listrik. Nih, nging-nya nih. Nih, nging.
tuh ya. Jadi memang aliran dari udara ban belakang ini kayak kipas kan, dia mendinginkan unit inverter di sana tuh. Nih. Oh, kayak gini ya. Tuh. Suaranya nging ya, makanya saya kalau nyebut motor listrik itu salam nging mania. Nih. Suaranya enak ya. Ini ya, penasaran sih rasanya. Torsinya mantap soalnya. Digas tuh, tuh. Sama orang Yamaha. Nging gitu ya. Ini pure sound aja. Kalau disentak bagaimana bang? Tuh kan, serem suaranya ya. Oke oke. Instan ya, instan torsi ya, dari RPM 0 soalnya. Seru nih suaranya Yamaha E01. Sakar-sakar. Oke. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam listrik mania.